Ah, berantakan banget dah. Ah. Apakah aku telah melanggar hukum? Ngelapin pakaian ah. Bila mencintai suami orang lain. Sakit. Masih sakit. Wanita yang aku rebut suaminya pasti jahat. Memang jahat. Apakah aku telah melanggar hukum bila mencintai suami tetangga lain? Adakah undang-undang yang melanggarnya? Katakanlah aku melanggar pasal berapa? Sakit. Memang sakit. Hei, lu nyindir gua. Wanita. Kok lu nyanyi begitu? Aku rebut suami. Eh, Po. Senang banget lu sama lagu itu ya, Po ya? Hei, gua bukannya senang, malah gua gondok lu nyanyi lagu begitu lu. Iya, gua gedek banget sama lu lagi nyanyi lagu itu, lu nyindir gua ya? Kenapa sih lu, Po? Romanannya. Jangan-jangan mau dapat sembako lagi nih, Po ya, muka lu. Ih, lu sembako baik. Lu mah budek. Budek, gua kesel bukannya sembako. Dasar ngomong sama orang budek mau orang nyambung. Orang apa dia sembako? Kegarasan be pikiran lu. Kenapa sih, Po? Lu romanannya muka lu kesel banget. Ih, gua mah enggak kesel, gua mah seneng. Gua mah enggak pernah kesel sama orang, gua mah seneng selalu happy. Po, muka lu ngapa sih cembetut bae dari tadi gua liatin? Iya itu, Po, gua benci banget tuh sama laki gua. Botak-botaknya gelajis banget, makanya segala komen-komenan di Facebook. Tuh gua pengen jenggut be tuh rambutnya yang botak. Gedek banget gua sama dia itu. Lah Po, emang rambut bisa dijenggut? Orang palanya botak, laki elu lagi pengen dijenggut-jenggut baik. Lah orang bisa Po, orang bareng botak dijenggut. Lu mah kadang-kadang suka stres Po ngomongnya. Abis gua gedek banget sama laki gua, banyak pet gaya. Lah, lu kira no, kalau dijenggut mah Po yang ada rambutnya, kalau ini mah gak ada rambutnya. Ih, kalian ngobrolin apa sih? Tuh kan serius amat sampai enggak ngeh saya datang ke sini. Itu Po laki saya lagi komen-komenan di Facebook. Genit banget itu, udah botak itu. Apa sih? Laki lu komen-komenan di Facebook. Iya, genit banget ya. Emang laki lu laku. Ya Allah, laki lu kan botak, jelek, dekil. Aduh. Ih, botak-botak karena mah zaman botak enak. Lu lihat laki tetangga gua, oh, botak semua, makanya gua pesan itu dulu aja. Emang laku. Emang laku laki lu. Laku kalau misalnya gua kan laku. makanya laki gua apa gomeli kalau misalnya main komen-komen sama wadon. Laki gitu aja dibanggain. Mending laki gue dong yang ganteng, kaya. Aduh, mobil ada, rumah ada. Makanya cari dong kayak empok. Iya, orang laki doang paling ganteng. Ya dong. Gue mau tau lah, lu ganteng, laki gue mau jelek bagian botaknya, gue mau doyan. Itu derita lu. Ya, gue mau laki gue botaknya, gue mau demen. Iya dong. Hei, pada ngapain sih kumpul-kumpul, Po Debi, Ina, Ani, ya Allah. Aduh, ada kabar baik ya. Siapa lagi sih? Aduh, maaf deh. Ih, dasar yang kaya. Ih, hei, Ina, Ani, udah denger belum kabar baik? Dapat sembako lagi. Lu mah gegarasan baik, pikiran sembako baik. Lah PPKM diperpanjang lagi, dapat sembako lagi. Ih, kata siapa? Lah emang gak denger? Lu doang, lu mah biang gosip. Dimana gak ada kau lu. Biang gosip pasti Esti. Di Esti, jadi gua biang gosip. Lah lu tau dari mana itu? Lah katanya, kata Pak RT, Pak RW. Kali. Emang lu gak denger? Sembako baik, boro-boro sembako. Mikirin apa sih? Eh, zaman begini lagi susah. Ih, gak percaya. Emang lu gak percaya juga? Gila dia mah yang mikirin sembako baik. Udah, males gua gak denger. Yaudah sih, gosip orang jelas lu. Biar sembako baik. Pok, gua kan kemarin niat
suaminya Po Debi bawa motor goncengan sama Wadon. Eh, lu sobat tahu, emang lu tahu? Tahu lu. Lah, gua emang lihat nih Po sama dari kepala, mata gua ngelihat depan mata gua sendiri. Gimana? Lah, gua lagi jalan nih mau belanja, lakinya Po Debi lewat bawa-bawa Wadon. Entar kalau Ma Debi denger lu dioncok mati lu. Sama mau belain lu kalau dioncok. Lah, gua emang lihat Po dengan mata kepala gua sendiri. Nih, ini ngeliat. Kabar dari lu ya, entar. Lah, iya emang gua ngelihat. Lihat di mana lu? Lah, depan kepala gua lagi jalan, terus dia suaminya lewat pakai motor. Goncengin Wadon. Dia ngatin gua guys, suami gua belagu ya dia. Lah iya, lu ya. Sama laki lu. Komenan dia kayak gua mah jelek. Lah dia ganteng, kuat ngelirik Wadon. Lah mungkin kurang kali, Po. Ember, goyangan kurang. Ember, kurang lelet. Makan ditinggalin. Lu kadang-kadang suka ini, Po, kalau goyang-goyangan. Cakep Wadon ya. Lah cakep, cakepan enggak diam dia mah. Kadang-kadang aneh. Kita masih sini-sini be ya. Orang kita kemana aja ini lu ngapain? Gua ngambil tempat kayak. Gua tenang enggak? Jalan di rumah tumben-tumbennya nih HP suami saya. Aduh, penasaran deh ini. Pasti ada wanita lain. Ayang Hesti. Jadi selama ini laki gue pacaran sama elu. Lihat aja ya. Gue cekit lu ya. Dasar kurus kerempeng kering lu. Oh, Aa di mana? Katanya kita mau janjian. Tempat biasa ya, biasa di pinggir kali. Ayo. Pantesan kemarin buat bayar motor aja gak ada. Ternyata buat lonte lu, Hesti. Aduh, kurang cantik apa sih gue? Kurang ajar. Dasar kurus krempeng lu ya. Lihat aja nanti gue becek-becek lu ya. Awas lu. Ngomong sih janjian di jembatan. Kurang ajar tuh si Hesti. Belum tahu ya. Gue becek-becek lu Hesti, si kurus krempeng. Jembatan sono kali ya. Po, ngapa no si Debi? Nggak kayak sinis banget. Lah orang lagi nyanyi lagi sinis lu mah. Dia ini lu mah bolot, budak, siwer kagak tahu dia lagi nangis ya Ania. Orang lagi nyanyi dia senang bolot, lewat aja. Bolot, budak. Matanya lihat matanya. Nyok, kita intelin. Jangan-jangan kejadian apa, Nyok? Pelan-pelan lu. Iya. Thank you.
Ih, mana sih si A'a kalau udah janjian kebiasaan suka ngaret kayak karet nasi uduk yang suka melar. Ah, gila kan. Neng udah nungguin lama-lama, ntar bedak Neng luntur. Ah, mana sih? Ah, yang si A'a mah kebiasaan deh kalau janjian begini mulu. Ah, Neng jadi bingung deh sama si A'a, suka lama banget. Oh itu jablenya yang ngerebut suami saya. Dasar keriting. Aduh ya Allah, kampeng begitu mau ngerebut suami saya. Gebecek nih, gebecek nih. Lihat aja nanti ya. Oh ini yang janda gatal. Oh lu nanya namanya Hesti, si janda gatal. Beraninya lu rebut suami gue. Ih, siapa yang ngerebut laki lo? Lakuin lo aja yang ngajar-ngajar gua. Kalau nggak lo yang godain duluan, nggak mungkin laki gua yang ngikutin lo. Aduh, body lo aja krempeng. Makan dong obat cacing. Hei, body gua mah seksi tuh, cantik. Muka gua cantik, emang kayak lo, kayak buntelan kentut. Bilang cantik, lu pakai sendal-sendal jepit begitu. Lu gembel, aduh maaf ya, nggak level. Maaf lo ya, tuh pantat gua mah bohai. Emang kayak lo, kayak kebo bunting. Oh lu kurang aja lo, lu nggak bisa kasih hati lo. Manebi udah jadi ribut, Manebi jadi ribut, gak enak kan tetangga jadi ribut, akut. Apa lu? Gak bisa, kurang ajar. Udah, jangan melukur. Udah. Kurang ajar dia. Mampus lo. Emang enak. Makanya lu jadi orang gara-gara lu tuh gua kena ginian tuh. Hei Esti, gara-gara lu nih. Makanya lu jadi orang jangan ngerebut laki orang baik gara-gara lu nih, gua kena timpa. Kok gara-gara gua, gara-gara Po Debi noh, salahin Po Debi. Hei Po Debi kalau orang dari ulah lu orang begini. Hei lakinya aja ngajar-ngajar gua. Sok kecakapan dewek-dewek. Hei emang gua cantik. Cantik dari mana lu? Lah lagi apa kalau Po Debi kayak buku kebobunting. Apa? Diam. Gara-gara lu. Jangan gara-gara gua, gara-gara Po Debi. Emang dasar lu kurang ajar. Jangan salahin gua, salahin Po Debi.